kekerasan yang sekarang ni adalah dia berlaku kepada spring. Bergantung kepada spring. Ha, sebab tu dia bawa pun dah sedap. Betul Mami eh? Ya, ya. Okey. Okay guys, assalamualaikum. Hari ini kita ada Abang Mi. Abang Mi ni daripada Kuantan. Abang Mi, berapa lama dah ikut saya punya TikTok? Rasanya baru lagi lah dalam 2 bulan macam tu. 2 bulan lah. Tengok, tengok saya kat TikTok lah. Haa, ada kat TikTok. TikTok je pasal. Okey, Abang Mi ni hari ni dia bawa kereta Honda FB. Dia cadang nak buat FC. Tapi dia buat FB dulu, test dulu. Sebab FC tu ada orang pakai. Okey, Abang Mi, apa masalah episode Abang Mi ni? Membuai. Lepas tu, satu lagi kalau ada apa jalan tu kan dia bump kuat lah. Bump kuat? Aha. Okey, alright. Tak apa. Abang Mi, macam biasa, apa yang kita buat, proses kita, kita akan masuk kat absorber tester ni Abang Mi. Okay. Kita tengok dia punya compression dengan rebound depan dan belakang dulu. Ini orang panggil damping tester. Okay, kereta ni guys, dia pakai absorber standard dan spring sport. Saya bawa memang tak best lah, macam Abang Mi pun dah dekat tadi. Okay. Sekarang ni kegaran tepi kiri depan kiri dah dapat, depan kanan pula. Okay, dan kalau ikut dekat monitor ni, dia punya pengiraan dia belas-belas. Tapi kita bawa rasa tak sedap juga kan. Ha, tapi tak apa, kita tengok nanti. Dan depannya, lagi. Op, dah. Okay, belakang kiri. Tengok. Okay. Belakang kanan pula. Jelah, jom. Omi. Damping ni, dia punya pergerakan mesin di atas, dekat tayar tadi lah. Dia pergerakan mesin ni lah. Tapi yang paling penting ni, Mami. Okay, sekarang ni, absolute ni bermaksud jarak antara tayar dengan jalan Abang Mi punya kereta pada suatu masa. Dia boleh terdek sejauh 2.5 cm bersamaan dengan 25 mm lah. Okay, yang belakang ni memang teruk lah, lembut sangat lah. Yang depan ni, pun kita ada rasa macam lembut kan. Tapi saya rasa dia jadi macam belas-belas ni sebab spring Abang Mi dah membantu dia. Apa pun absorber tu memang absorber tu problem dah problem lah, dah lembut lah kan. So kekerasan yang sekarang ni adalah dia berlaku kepada spring. Bergantung kepada spring. Sebab tu dia bawa pun dah sedap. Betul Mami eh? Ya, ya. Okey. Apa yang kita akan buat macam biasa Mami, kita akan make sure belakang ni jadi belas-belas juga dan kita akan tengok condition dengan rebound ni absorber masa kita tekan macam biasa. Pakai tangan. Okey. Okey guys, sekarang kita akan buka absorber kita Abang Mi ni, FB ni. Kita tengok dia punya condition dengan rebound. Right. Stay tune. Okey guys, Abang Mi, tengok Abang Mi. Absorber Abang Mi dah buka. Okey, ini absorber depan. Stop bump dia dah hancur habis. Kan, ini kalau biar lama-lama nanti, ini setakat ni tak jam lah. Tapi boleh tekan pakai tangan, duduk boleh tekan ni, dia lembut lah ni. Lembut. Lembut lah. Kalau saya tekan macam ni memang habis lah. Kan. Nampak dia lambat naik. Ini kalau dibiarkan lama-lama, ini kira okey lagi, boleh buat lagi. Dia tak jam lah. Dia kalau jam, boleh kata sebab dia adalah ni. Stop bump ni masuk dalam shaft, dia akan jadi jam. So ini belah depan. Okey, belah belakang pun sama. Sebelah tangan juga saya tekan, tengok. Tengok, belah tangan. Okey. Naik pun lambat. Okey. So betul tak apa saya cakap tadi? Mungkin pengiraan yang belas-belas tadi sebabkan spring. Kalau kita tengok condition absorber depan ni, memang pengiraan tadi memang bedah. Memang dia apa bergantung kepada spring lah Abang Mi. So kita akan rebuild dia balik macam biasa, tukar minyak, tukar o-ring, tukar gas, oil seal semua kita tukar. Minyak kita pakai yang lebih pekat dan lebih tahan panas supaya dia lebih tahan lama. Dan compression dengan rebound ni sedap lah. Okay guys, stay tune. Okay guys, absorber kereta Abang Azmi Honda FB kita dah siap. Tengok dia punya compression dan rebound. Ni belah belakang eh. Ni belah belakang. Ya Allah. Okay, tengok. Dia turun slow. Pak dia naik pun slow. Okay. Right. Okay. Baru lah cun macam ni. Okay. Sebelah depan pula. Ya Allah. Tengok, tadi tak naik kan? Tengok, dia naik. Cantik ya. Okey, ada satu. Okey. So, macam biasa kita akan install kat kereta. Lepas tu kita pergi kat tester mesin balik. Right. Okey guys, Honda FB Abang Azmi, kita dah buat alignment. Kita dah pasang absorber, dah buat alignment. Saya dah test 2-3 round. Okey, sebelum kita test dengan customer, kita tengok naik atas mesin tester ni balik. Kita tengok dia punya keputusan lah eh. Alright. Sekarang ni kita tengok depan kiri dulu. Thank you.
Belakang bang, eh? Belakang kiri. Okey. Ha, tadi kita tengok bang, dia punya reading belakang ni semua 20 lebih ke atas. Aha, yang belakang kan. Tadi depan lebih kurang ni lah. So sekarang ni yang belakang ni tadi 20 lebih tu kita dah levelkan dia. Bagi jadi belas-belas macam yang kita nak lah. So alhamdulillah apa yang kita nak tu capai. So 1.7 cm. Sama. Ha, sama kan. 1.7 cm, 18, 17. Biasanya kalau ada perbezaan kat sini bang, sebab mungkin sebab ada driver. Kalau beza 1 mm tak ada masalah. Ya. Kalau beza 8 mm ke apa ke, ha, tu sikit boleh rasa dia juga lah. Okey bang, okay. Apa lagi bang? Kita akan test drive dengan abang. Kita tengok apa rasa pula macam mana. Okey, Abang Mi, macam mana lepas kita try test drive tadi? Okey, alhamdulillah dia punya dia comfort dah, kurang bump dah. Kurang? Sebelum ni sagat lah. Sebelum ni sagat. Sekarang ni sagat tak? Tadi test dah tak ada. Tak ada sagat. Alhamdulillah. Okey. Sebab betul tak Abang Mi saya cakap, pengiraan ni memang betul. Tapi masa kita tekan, absorber tu tak naik langsung kan. Betul. So lepas pun tadi Abang Mi dah tengok dah, saya tekan dia macam mana. Bila dia bawa, dia pun tahu. Okey Abang Mi, lepas ni nak hantar kereta apa pula? InsyaAllah kita akan hantar FC. Tengok, hantar FC pula. InsyaAllah Abang Mi eh. Okay. Kita jumpa lain hari. Okey guys, Rebel Auto, right wake the corner. Okey. Okay.